Ada 5 zona yang harus kita tata, yaitu yang pertama yang ada di Bukit Pramuka, kemudian di kedua yang di Kampung Air, ketiga di Pelabuhan Peti Kemas, kemudian dan dermaga penumpang, kemudian yang keempat di kawasan Marina, yang kelima di zona Kampung Ujung. 5 zona ini akan menjadi sebuah ruang publik yang tidak terputus, yang menghadirkan sebuah landscaping yang indah, yang menjadi generator penggerak pembangunan serta pusat aktivitas masyarakat di Labuan Bajo.